hari ini kami baru bisa melihat kehadiran abu dan ummu baru 50%. Ya, dari gabungan pertemuan hari ini Alwildan 1 dengan Alwildan 3. Baiklah marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu dan ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Marilah kita dengarkan penyajian materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ustadz Tri Suhartono, MPD. Beliau akan menyajikan tentang teknis secara umum, bagaimana mendaftar ujian, masuk perguruan tinggi negeri, teknis tentang SNMPTN, juga teknis tentang SBMPTN, kepada beliau Ustadz. Tri Suhartono dipersilakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron Ustaz uh, Miftah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Ya. Baik. Ini harus dekat kamera. Ya <guluh> ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu dan Umu sekalian dan para hadirin yang berkesempatan hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara sosialisasi tes masuk PTN yang kita anggap ini adalah kegiatan yang sangat penting terkhusus untuk anak-anak kita kelas 12 SMA ikhwan dan akhwat. Jadi kesempatan hari ini kita akan mensosialisasikan tes masuk PTN yang tentunya ini cukup penting. Abu dan Umu sekalian, karena saat ini sudah masuk bulan Januari pertengahan. Kemudian nanti sebentar lagi di bulan April akan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah mulai terfokus ke masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan kemudian ada beberapa informasi yang masih miskomunikasi, yang dimana orang tua mempertanyakan tentang masuk PTN, kemudian programnya, atau tingkat kekhawatirannya pun uh, cukup tinggi. Nah, maka dari itu adanya kegiatan hari ini untuk meluruskan dan memberikan informasi. Atau mungkin ada juga yang sudah uh, mengetahui informasi. Uh, mungkin barangkali di kesempatan ini untuk mereminder lagi. Untuk mengingat lagi apa-apa yang harus memang dicatat. Nah, dalam kesempatan kali ini uh, saya... Mewakili SMA Al Wildan, untuk menyampaikan tentang sosialisasi masuk PTM, ada beberapa informasi yang mungkin akan Anda sampaikan. Langsung saja, mungkin Anda akan coba share screen. Mudah-mudahan tampil di layar, bisa tampil, Seth? sudah ya? Nah, Hari ini insya Allah kita akan mensosialkan, mensosialisasikan program tes PTN apa saja. Jadi jangan sampai orang tua, abu dan umu tidak paham tentang hal ini. Minimal ada bahan untuk berdiskusi dengan Ananda. Karena saat ini adalah masa-masa di mana Ananda, anak soleh dan soleha ini mencari mau kemana saya melanjutkan program perguruan tinggi. Jadi ini sangat penting. Sehingga perlu adanya sosialisasi untuk orang tua, agar orang tua bisa berdiskusi dengan ananda dan mengarahkan kemana arah minat dan bakat dari ananda sekalian. Jadi ini penting sekali, maka dari itu ananda harus mengetahui dan orang tua pun harus wajib mengikuti dan mengetahui bagaimana tata cara masuk perguruan tinggi negeri. Nah, topik kita pada pagi hari ini hanya satu yaitu adalah bagaimana masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau swasta mungkin tentunya sudah banyak informasi di internet yang mungkin bisa langsung didaftarkan secara mandiri. Lanjut. Nah, ini sebagai pembuka bahwasannya sekolah kita SMA Alwil dan Islamic School itu terakreditasi A dengan nilai 95. Ini adalah NPSN kita, nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini boleh di-screenshot. Kenapa kami tampilkan di pembukaan ini akreditasi dan NPSN? Karena banyak universitas yang mensyaratkan e, adanya NPSN dan akreditasi, jadi jangan sampai nanti e, tidak mengetahui akreditasi sekolah kita, nama sekolah kita apa, kemudian NPSN-nya apa. Nah, ini harus diketahui oleh siswa dan orang tua agar nanti pada saat mendaftar universitas, dibutuhkan NPSN dan akreditasi, bisa langsung digunakan. Ini boleh di screenshot atau dicatat, dipersilakan. Nah, insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk pendaftaran yang mengisyaratkan adanya NPSN dan akreditasi. Berikutnya, poin pembahasan jadi ada lima poin pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah penjelasan tentang tiga jalur masuk PTN. Jadi, kalau kemarin saya survei ke beberapa ananda, ikhwan khususnya, saya tanya SNMPTN itu apa. Enggak tahu. SBMPTN itu apa? Enggak tahu. Kemudian jalur mandiri itu apa? Enggak tahu. Yang ditahu cuman itu adalah tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sehingga kita lengkapi informasinya agar bisa membedakan apa itu SNMPTN, apa itu SBMPTN. Baik, yang kedua adalah jadwal penting masuk PTN. Nah, ini cukup cukup penting. Kemudian yang ketiga syarat kriteria penilaian. SNMPTN, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Miftah. Kemudian yang keempat, info perkembangan input nilai. Nah, ini mungkin sudah selesai kemarin kami. Kemudian selanjutnya adalah tanya-jawab. Tanya-jawab mungkin di akhir. Baik, ini. Jadi, Ana sampaikan dulu. Nah, ini jalur masuk PTN ini, kalau untuk perguruan tinggi negeri, itu dikepalai atau di pusat LTMPT di bawah naungan LTMPT. LTMP itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Jadi untuk tes masuk PTN ini melalui LTMPT. Nah, LTMPT ini lembaganya menginformasikan kepada sekolah. Ada tiga jalur. Ada tiga jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi jangan jangan takut karena alhamdulillah punya tiga cara yang masing-masingnya punya kuota. Yang pertama itu adalah SNMPTN. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. SNMPTN ini seperti apa? SNMPTN ini adalah diberikan apa namanya? kewenangan kepada sekolah untuk merekomendasikan siswanya untuk ikut seleksi nasional. Apa kriterianya? Nanti akan kita bahas di akhir. Kriteria SNMPTN ini ada beberapa kriteria, terutama adalah kriteria tentang penilaian raport. Jadi raport penting karena hanya diambil 40% saja. Nah ini juga harus dipahami. Jadi yang masuk SNMPTN ini hanya yang menilai rapornya masuk kriteria yang eligible. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, adalah SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Bedanya apa? Kalau SBMPTN ini itu yang sering kita sebut yang namanya UTBK. Nah, UTBK ini ini sebenarnya adalah SBMPTN. Siapa yang boleh ikut SBMPTN? Seluruh siswa Alwil dan kelas 12 yang tamat 2019-2020 dan 2020-2021 boleh ikut. Jadi tidak terbatas. Jadi sifatnya tidak terbatas sehingga boleh mengikuti SBMPTN. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini ketika, ini berurutan, Abu dan Umus kalian, SNMPTN selesai, maka masuk ke SBMPTN. Setelah SBMPTN selesai, barulah jalur mandiri buka. Jadi Ananda bisa mengikuti dari tiga level ini. Snmptn, misalnya, belum masuk, bisa masuk SBMPTN. SBMPTN belum masuk juga, bisa masuk ke jalur mandiri, sehingga eh, bisa eh, banyak pintu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ini harus diketahui oleh orang tua, jangan sampai salah dalam mengartikan tes perguruan tinggi negeri. <tuh> Selanjutnya, nah, ini mengenai jalur kuota, jalur dan kuota. Nah, ini sebagai informasi, SNMPTN yang tadi baru Ana sampaikan, yang melalui jalur prestasi dari sekolah yang merekomendasikan, itu minimumnya hanya 20 persen kuota yang diterima. Artinya persaingannya cukup padat kalau di SNMPTN. Kemudian berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya. Nah, jadi ini sesuai kriterianya, yaitu adalah sesuai dengan nilai dari semester 1 sampai 5, itu di grading, dilihat nilai paling tinggi, nilai akademiknya. Kemudian kalau memang ada angka yang sama, maka di sini kita apa namanya dilihat dari prestasi non-akademik. Misalnya ada perlombaan yang pernah diikuti dan lain-lain. Nah, maka dari itu Disitulah untuk menentukan siapa yang direkomendasikan masuk SNMPTN. Nah, tetapi sekali lagi SNMPTN ini bukan ber berarti yang direkomendasikan itu pasti diterima. Belum tentu. Karena sudah direkomendasikan, maka akan diseleksi lagi ya. oleh universitas atau dari badan LTMPT. Dari lembaga LTMPT ini. Nah, jadi jelas ya sehingga tidak ada kewenangan sekolah untuk meluluskan siswa masuk ke SNMPTN. Kalau merekomendasikan itu adalah kewajiban sekolah dan yang mendaftarkan pun dari sekolah sehingga anak anda belum bisa mendaftar SNMPTN secara mandiri karena memang itu adalah kewenangan sekolah kecuali membuat akun LTMPT. Nah ini ini sangat penting sekali Nah, tentunya nanti yang SNMPTN ini akan diarahkan kepada guru BK. Nah, ini ada strategi-strategi yang memang sudah kita persiapkan, yaitu kita adakan peluang untuk Ananda bisa berkonsultasi. Konsultasi apa? Konsultasi universitas dan jurusan yang ingin Ananda tuju. Apa tujuan dari konsultasi ini? Konsultasi ini bertujuan agar Ananda bisa mendapatkan peluang lebih besar. Saya kasih contoh. Misal Ananda nilainya, mohon maaf, di bawah rata-rata misalnya. Atau nilainya pas-pasan. Kemudian Ananda karena tidak konsultasi memilih jurusan fakultas kedokteran di Universitas Indonesia misalnya. Yang jelas pas grade-nya tinggi. Sehingga peluang untuk masuknya itu sulit. Nah, maka gunanya konseling ini adalah mengarahkan Ananda dengan nilai seperti ini mungkin ya tidak pasti tapi mungkin kita arahkan ke universitas yang lain kemudian dengan jurusan yang lain atau program studi yang lain gitu. Nah, ini tujuan dari konseling. Kemudian yang kedua, SBMPTN oh ya ini tambahan SNMPTN ini adalah dibiayai oleh pemerintah. Jadi full 100% itu ditanggung oleh pemerintah sehingga ananda yang dinyatakan masuk itu tidak ada biaya pendaftaran nah kemudian yang kedua adalah SBMPTN SBMPTN ini cukup besar kuotanya sampai mencapai 40 persen jadi SBMPTN ini atau UTBK itu dilakukan kurang lebih sekitar bulan April itu kuotanya 40 persen siapa yang bisa daftar seluruh siswa mau siswa nilainya mungkin pas-pasan atau di atas atau di bawahnya boleh mendaftar SBMPTN tapi dengan tentu syaratnya adalah lulus tahun 2021. Nah, kemudian lulus juga tahun 2020. Nah, ini bisa masuk SBMPTN lalu jalur tes UTBK. Nah, ini jumlah kuotanya 40%. Kemudian setelah SBMPTN ini selesai, maka ada yang namanya jalur seleksi mandiri. Nah, jalur seleksi mandiri ini dilakukan oleh universitas masing-masing. Jadi biasanya ketika ananda sudah dapat pengumuman SBMPTN, sudah mulai masuk ke seleksi mandiri, mencari universitas. Nah, ini kuotanya juga cukup tinggi, 30% dari setiap masing-masing universitas. Artinya peluang ini juga besar untuk ananda bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi eh, abu dan umu, nah perlu eh, membantu eh, kita semua menguatkan ananda untuk mengetahui apa untuk menyampaikan informasi bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi ini. Jadi bukan hanya di jalur SNMPTN saja, tapi bisa masuk ke SBMPTN atau seleksi mandiri. Baik. Berikutnya, nah ini single sign on atau SSO. Nah, ini adalah prosedur pendaftaran untuk siswa kelas 12. Jadi pengisian PDSS. Nah, pangkalan data sekolah dan siswa ini dibuat oleh sekolah. Jadi sekolah itu memiliki akun LTMPT yang dimana mendaftarkan seluruh siswanya. Seluruh siswanya didaftarkan melalui akun LTMPT untuk mendaftar SNMPTN UTBK dan apa namanya satu lagi SBM, SBM, ya, SBM PTN. Nah ini bisa melalui jalur dari LTMPT. Nah sekolah bertugas untuk membuat pangkalan data atau PDSS-nya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah 90 persen data PDSs kita sudah masuk. Tapi memang karena ribuan, karena seluruh Indonesia, maka LTMPT ini butuh menunggu adanya sinkronisasi pendataan kita. Tapi insya Allah tidak ada kendala. Mudah-mudahan jadi pendaftaran seluruh siswa kita bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian kita melakukan registrasi akun LTMPT untuk pengisian PDSs oleh sekolah. Nah, setelah itu baru pendaftaran yang namanya SNMPTN, SBMPTN. Nah, itu bisa dilakukan ketika sekolah sudah melakukan LTMPT. Nah, kemudian registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN itu 4 Januari sampai dengan 1 Februari. Nah, kenapa baru diberikan e, informasi sekarang? Karena memang saat pengumuman itu itu dilakukan e, di umumkan itu pada tanggal 4 Januari. Nah, setelah 4 Januari itu kita langsung mencari kuota kita, melihat posisi sekolah kita, kemudian mendaftarkan seluruh akun siswa dan termasuk dari pengumpulan-pengumpulan nilai pun nah, itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan ini. Lanjut, lalu pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Kalau sudah ada LTMPT sudah didaftarkan oleh sekolah maka siswa bisa daftar UTBK dan SBMPTN. Jadi ini penting ya. Kemudian registrasi akun LTMPT untuk OTBK atau SBMPTN itu 7 Februari sampai 12 Maret. Nah, jadi Abu dan Umu jangan terburu-buru. Kemarin baru ada yang mau tanya, anak mau daftar UTBK gitu. Wah nggak bisa, UTBK belum bisa didaftarkan sekarang. Tapi akun LTMPT-nya baru bisa dibuka 7 Februari sampai 12 Maret. Demikian, uh... Abu dan Umum. Slide berikutnya adalah pangkalan data sekolah. Ini sebagai informasi saja. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan rapor siswa yang eligible mendaftar. Nah ini penting, kata kuncinya eligible. Jadi siswa yang untuk mendaftar SNMPTN itu harus eligible. Kemudian yang kedua PDSS mengakomodasi kurikulum nasional dan K13. Alhamdulillah Alwildan masuk sehingga bisa mendaftar ke PDSS. Kemudian yang ketiga, untuk tahun ajaran tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Nah, ini kita skip saja karena dan sudah memenuhi persyaratan. Berikutnya pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah. Nah, ini PDSS yang dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Maka dari itu, nilai yang diberikan itu adalah nilai real. Nilai yang benar-benar ada dari siswa, jadi tidak bisa diolah oleh siswa sendiri, diinput oleh siswa sendiri. Itu tidak bisa. Jadi, kalau pertanyaannya, SNMPTN ini yang ngurus siapa? Yang ngurus adalah sekolah. Jadi, abu dan umu jangan khawatir. SNMPTN ini sedang diproses oleh sekolah, nanti ketika sudah selesai akan diumumkan. Insya Allah, semua di belakang di sekolah, tim sudah mempersiapkan ini, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya, ini SNMPTN. Nah, ini biar informasi abu dan umum lengkap ya. Persyaratan sekolah itu dia harus mempunyai NPSN. Alhamdulillah Alwildan satu kita sudah punya NPSN. Yang kedua, ketentuan akreditasi. Alhamdulillah kita sekolah kita akreditasi A dengan nilai 95, maka kita berhak mendapatkan kuota terbanyak yaitu 40% terbaik dari sekolahnya. Kemudian, yang ketiga, pengisian pangkalan data yang tadi dan siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi, nggak bisa semuanya masuk untuk mendaftar SNMPTN. Itu tidak bisa, abu dan umu. Jadi, percuma kalau kita daftarkan semua, maka tidak akan masuk atau tidak terdaftar. Nah, ini sebagai informasi saja, beberapa kasus di sekolah negeri terbaik itu di salah satu kota. Itu sekolahnya bagus. Sekolahnya e, dinilai e, bisa menyumbangkan lulusan SNMPTN terbanyak, tapi ternyata kejadian satu sekolah tidak ada yang lulus. Kenapa? Ternyata ada satu saja mata pelajaran yang tidak ada di sekolah tersebut, tidak di input, sehingga mau tidak mau sekolah itu tidak ada yang lulus, siswanya di jalur SNMPTN. Nah, ini artinya sangat penting sekali. Yang eligible ini cukup penting, karena siswa kelengkapan data siswa ini harus kita lengkapi secara maksimal. Tidak ada yang kosong kemarin, ada juga yang begitu kita cek pindahan dari sekolah lain, ternyata ada satu mapel yang tidak diujikan di sekolah sebelumnya, e, seperti ada salah satu nama itu mata pelajaran geografi, ternyata tidak ada, sehingga kita kesulitan untuk mendata nilai ananda, sedangkan... Nilai geografi itu masuk dalam persyaratan untuk masuk SNMPTN. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua persyaratan peserta. Nah ini memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, jadi kita lihat persyaratan bukan sekolah yang menentukan tapi dari PTN melalui LTMPT. Yang kedua memiliki NISN. Ini dipastikan lagi tapi mudah-mudahan eh, tidak ada yang tidak punya NISN ya siswa kita, tapi mohon dicek lagi. Takutnya ada yang tertinggal. Dipastikan NISN-nya ada dan terdaftar di PDSS. Kalau terdaftar di PDSS itu urusan sekolah. Ketiga, memiliki nilai rapor semester 1-5. Semester 1 sampai dengan semester 5. Nah ini dicari lagi. Jadi kemarin uh, diskusi dengan Ananda, Afwan Ustadz, rapor Ana sudah di mana gitu kan? Jadi kebingungan mencari rapotnya di mana. Nah ini jangan sampai Abu dan Umu eh, kehilangan rapot ini. Coba dicari kembali rapotnya karena kita butuhkan dari semester 1 sampai dengan 5. Kemudian yang keempat, peserta yang memiliki program studi ini skip saja karena khusus bidang seni dan olahraga. Mungkin barangkali lulusan alu dan jarang. Belum pernah ada gitu untuk ngambil jurusan ini. Kemudian pilihan program studi, Nah, ini ketentuan ya. Setiap siswa dapat memilih dua program studi sekaligus dari satu PTN atau dua PTN. Jadi, misalnya ngambil jurusan eh, akuntansi di Untirta, kemudian pilihan keduanya di Universitas Indonesia jurusan manajemen misalnya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, tetapi ada syarat kedua jika memiliki dua program studi salah satu per, berada di PTN pada provinsi yang sama. Jadi ananda ini sekarang ini berada pada provinsi Provinsi Banten. Nah, kalau Provinsi Banten berarti pilihan pertamanya harus mencari universitas di Banten. Kalau negerinya ada universitas uh, Untirta ya, Tirta Yaksa, itu ada lulusan dari Al juga yang masuk uh, di sana. Kemudian pilihan keduanya boleh di universitas di luar Banten atau di provinsi lain. Ketiga, disarankan tidak lintas minat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Ya, Satu program studi yang sama. Lanjut, tahap pendaftaran SNMPTN. Nah ini, abu dan umu, biar tahu prosesnya yang saat ini sedang dikerjakan. Jadi prosesnya cukup panjang nih. Pengumuman kuota itu tanggal 4 Januari kemarin. Setelah itu kita langsung melakukan registrasi akun LTMPT. Dengan laman yang ada di sini, wajib dilakukan oleh sekolah yang belum punya akun LTMPT. Kita sudah lakukan ini dan sedang proses sinkronisasi. Setelah itu, registrasi akun LTMPT bagi siswa. Jadi, siswa nanti diregistrasi semuanya ketika sudah ada pengumuman dari sekolah. Kemudian, sekolah menentukan calon peserta, siapa saja peserta yang masuk, baru pengisian PDSS untuk SNMPTN. Lalu, pendaftaran SNMPTN. Ketika ini selesai, maka Ananda dikumpulkan semuanya. Nanti ada pertemuan orang tua eh, atau pertemuan siswa. Nanti kita akan arahkan, kita ajarkan pilihan program studi dan eh, PTN yang akan dituju. Kira-kira cocok dengan pilihannya. Kalau memang ada saran, nanti kita akan sarankan. Lalu, pengunggahan portofolio. Nah, jika yang sudah dinyatakan lulus, boleh apa namanya? Sertifikat-sertifikat itu dikumpulkan, prestasi-prestasi itu dikumpulkan lagi agar bisa menunjang masuk ke PTN sebagai syarat pelengkap. Kemudian, seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Nah, ini diseleksi lagi, jadi dari universitasnya menyeleksi lagi. Kalau masuk dalam kriteria mereka, maka Ananda dinyatakan lulus. Kemudian, pengumuman kelulusan hasil SNMPTN dan setelah itu baru daftar ulang. Barulah Ananda resmi lulus dinyatakan sebagai calon peserta masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini proses yang akan dilakukan. Pengumuman kuota itu sudah dilakukan tadi 4 Januari. Kemudian pendaftaran masa tenggang kuota paling lambat hari Jumat 15 Januari 2021. Alhamdulillah kita sudah masuk dan kita sudah mendapatkan 40% kuota dari yang ada. Nanti kita akan dapat penjelasan dari Ustadz Miftah, insya Allah. Kemudian, yang mendaftar SNMPTN ini, walaupun datanya eligible, ini diperbolehkan tidak ikut. Misal, ada siswa yang ternyata eligible tapi tidak mau mendaftar SNMPTN karena ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang lain. Eh, mohon maaf, bukan perguruan tinggi negeri, ada yang masuk ke universitas di Indonesia. Eh, yang swasta mungkin atau ke luar negeri, sehingga tidak mau mendaftar SNMPTN. Boleh itu diperbolehkan. Nah, jadi, eh, itu sangat diperbolehkan. Kenapa kita sampaikan ini? Karena dari SNMPTN ini, jika kita sudah dinyatakan lulus, maka kita tidak bisa lagi mendaftar UTBK, dan siswa yang dinyatakan lulus tidak boleh keluar dari universitas. Kenapa? kalau itu terjadi maka sekolah kita di blacklist dari universitas tersebut. Ini resikonya tinggi. Jadi kasihan dengan generasi-generasi berikutnya yang mau mendaftar karena kakak tingkatnya yang sudah lulus tapi tidak mengambil akhirnya merugikan yang lain. Jadi ini perlu dipikirkan Abu dan Umu walaupun nanti diumumkan lulus boleh untuk mengundurkan diri atau nanti akan digantikan dengan yang lain. Ini sebagai informasi saja. Berikutnya, ini ketentuan pemeringkatan siswa. Ini insya Allah lebih detailnya untuk mengenai kuota dan lain-lain akan dijelaskan oleh Ustadz Miftah. Kita akan mengambil jurusan IPA itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika dan biologi. IPS adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi dan geografi. Disinilah dari nilai yang akan diambil untuk Masuk seleksi, nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ustaz Miftah. Lanjut, ini jadwal kegiatan SNMPTN Yang pertama tanggal 4 Januari 2021 Itu peluncuran kuotanya sudah Registrasi akun LTMPT itu 4 Januari sampai 1 Februari Alhamdulillah data kita sudah masuk 90% Insyaallah mudah-mudahan minggu depan sudah selesai registrasi total sudah semuanya sudah kita registrasikan dan minggu depan juga insya Allah akan kita umumkan siapa yang masuk kriteria untuk melanjutkan ke SNMPTN. Kemudian penetapan siswa yang eligible ini sudah juga include di sini sudah kita lakukan. Kemudian pengisian PDSS itu 11 Januari sampai 8 Februari sudah kita lakukan juga sedang dalam proses sinkronisasi. Kemudian pendaftaran SNMPTN ini 15 sampai 24 Februari. Nanti ketika sudah eligible semua sudah kita daftarkan PDSS, maka kita akan arahkan ananda untuk mengisi atau mendaftar SNMPTN secara tertulis. Jadi ini penting. Kemudian pengumuman hasilnya tanggal 22 Maret. Jadi artinya sebelum SBMPTN itu sudah diumumkan hasil SNMPTN sehingga kita bisa mengambil langkah untuk daftar SBMPTN kalau memang belum beruntung di uh, SNMPTN. Kemudian baru pendaftaran ulang peserta yang lulus uh, itu dilihat di PTN penerima masing-masing. Begitu. Lanjut. Ah, ini program yang kedua yaitu tentang SBMPTN. SBMPTN ini sering kita sebut yang namanya UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, UTBK ini ini SBMPTN jalur kedua. Ini biasanya dilakukan di bulan April. Nanti kita lihat. Eh setelah SNMPTN ada jalur UTBK. UTBK ini seluruh siswa boleh mendaftar. Jadi tanpa terkecuali. Jadi seluruh siswa boleh mendaftar dan yang penting memenuhi syarat. Nah, siswa yang SNMPTN boleh tidak mendaftar SBMPTN atau UTBK. Boleh. Jika ananda dinyatakan tidak diterima atau belum beruntung mendapatkan jalur SNMPTN, boleh. Tetapi ingat, kalau sudah lulus di SNMPTN, itu sudah tidak bisa lagi mendaftar SBMPTN. Makanya, benar-benar harus dipikirkan. Jika lulus SNMPTN, SBMPTN-nya nggak bisa diikuti, jalur mandirinya juga mungkin tidak bisa diikuti. Jadi, harus betul-betul diambil jalur SNMPTN. Baik, UTBK itu tahun 2021 kita bahas dari metode tesnya, metode tesnya seperti yang anda jelaskan tadi sesuai dengan nama ujian tulis berbasis komputer. Kemudian yang kedua kelompok ujiannya itu adalah saintek atau sosum ataupun campuran IPA atau IPS ya. Kemudian hasil tesnya setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu dan ini mendaftarnya secara individu tetapi sekolah mendaftarkan laman LTMPT. Jadi siswa sudah terdaftar, tinggal mendaftar secara mandiri. Kenapa ini dilakukan secara mandiri? Karena tidak semua siswa yang ingin ikut UTBK. Bisa saja sudah ada program ke luar negeri dan lain-lain. gitu. Jadi perlu mendaftar secara mandiri. Kemudian materi tesnya itu ada tes potensi skolastik atau TPS dan tes, poten, tes kompetensi akademik atau TKA. Kemudian pelaksanaan tesnya, tes dilaksanakan dalam dua gelombang, 14 hari dan 28 sesi, dua sesi setiap hari. Gitu. Laju kesempatan tes setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes satu sekali saja. Lanjut, persyaratan peserta UTBK memiliki akun LTMPT. Nah, akun LTMPT ini bisa didapat ketika sekolah sudah mendaftarkan. Nah, ini tugas sekolah, tetapi siswa juga harus mendaftar secara mandiri. Yang kedua, siswa SMA kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021. Jadi yang bisa lulus. Kemudian yang ketiga, lulusan tahun 2020, seperti yang Anda jelaskan di awal. Kemudian proses yang keempat, persyaratannya itu adalah peserta yang akan memilih Prodi Saintec, maka mengikuti TPS dan TK Saintec. Jika peserta yang ingin mendaftar Prodi Sosum, dia mendaftar TPS dan TKA. Sosum. Peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Sosum maka mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Sosum. Jadi sesuai dengan pilihan ananda. Hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021, kemudian yang keenam membayar biaya UTBK. Nanti kita akan lihat berapa biaya UTBK untuk pendaftaran mandiri. Materi UTBK ini penjelasan, ini boleh di screenshot atau boleh dicatat, Abu dan umum TP, TPS ini mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal. Nah, dalam TPS yang akan diujikan adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini ananda sekalian, insya Allah sudah paham. Kalau yang memang sudah mulai membuka-buka buku untuk pendaftaran contoh-contoh soal TPS. Kemudian TKA, tes kompetisi akademik, itu adalah pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Nah ini soal-soal hot, ini yang sering sudah mulai dilakukan oleh guru-guru kelas 12, nah ini harus terus digali dan dipelajari. Diingatkan untuk ananda sekalian. Kemudian, tahapan pendaftarannya sama. Pertama, registrasi akun LTMPT itu dilakukan eh, semua calon pendaftar UTBK menggunakan NISN, NPSN. Nah, ini jadi NPSN itu dibutuhkan pada saat pendaftaran akun UTBK atau akun LTMPT untuk mendaftar UTBK dan tanggal lahir di laman. Jadi, NPSN itu jangan sampai lupa, kemudian melakukan login menggunakan username atau email dan password ke laman, selanjutnya memilih menu verifikasi dan validasi, kemudian memilih menu pendaftaran UTBK, memilih lokasi pusat UTBK PTN, jenis ujian dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran, kemudian membayar biasanya ke Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN ya, BWMN. Kemudian melakukan login kembali ke laman hmm. Portal RTMPT memilih menu pendaftaran lalu mengikuti UTBK sesuai dengan hari dan tanggal yang sudah ditentukan nah, Ini boleh dicatat atau di screenshot Selanjutnya adalah pelaksanaan UTBK Nah ini dia nih, ini tepat pelaksanaan UTBK untuk tahun 2021 Dilaksanakan dalam dua gelombang, per gelombangnya 7 hari, Senin sampai Minggu Gelombang pertama itu dilaksanakan tanggal 16 April. Wah, sudah tidak lama lagi nih. Januari sudah pertengahan, Februari, Maret, April. 6 pertengahan April berarti kurang lebih sekitar tiga bulan persiapan Ananda untuk bisa mendaftar UTBK. Gelombang keduanya itu dilaksanakan 30 April. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftaran di pusat UTBK PTN. Jadi ditentukan dari kuota yang mendaftar. Baik, selanjutnya ini waktu pelaksanaan UTBK, boleh di screenshot abu dan umum karena cukup penting. Nah, sini pelaksanaannya pagi dan siang. Ada sesi pagi, ada sesi siang. Peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, kemudian latihan, baru melaksanakan tes. Selanjutnya waktu pelaksanaan UTBK itu bagi peserta UTBK kelompok ujian campuran. Nah, ini yang ujian campuran. Kemudian selanjutnya, nah ini biaya UTBK. Biaya UTBK yang didaftarkan untuk kelaman LTMPT itu adalah 200.000 dan untuk campuran itu 300.000. Baik, selanjutnya ketentuan SBMPTN persyaratan peserta seperti tadi yang sudah dijelaskan, kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK, kemudian memiliki kesehatan yang memadai dan wajib mengunggah portofolio. Ini untuk SBMPTN. Jadi portofolio ini cukup penting. Ada beberapa universitas, pengalaman kita sebelumnya yang membutuhkan sertifikat tahfiz Quran. Ada beberapa universitas yang mengisyaratkan kalau Ananda seorang hafiz, kemudian sudah menghafal 30 juz, itu ada sertifikatnya, maka diberikan kemudahan untuk masuk universitas. Nah, ini cukup menunjang. Jadi kalau ada sertifikat rumah tahfiz misalnya itu dikumpulkan jangan sampai hilang sebagai portofolio Ananda. Pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih dua program studi, tadi yang sudah Ana jelaskan di awal, pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada dua PTN. Berikutnya tahap pendaftaran SBMPTN sama tadi melalui laman LTMPT. Nah, ini dilakukan di bulan Maret ya, sudah mulai Maret sudah mulai pendaftaran. Pengisian biodata kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN. Nah siswa yang sudah mendaftar SNMPTN itu pada saat pendaftaran SBMPTN itu tidak perlu lagi. Karena sudah punya biodatanya yang sudah terdaftar di LTMPT, makanya bagi siswa yang sudah dinyatakan lulus di SNMPTN, maka tidak akan bisa mendaftar di SBMPTN. Ini benar-benar harus dipikirkan. Kalau sudah lulus, berarti sudah aman, tinggal terima universitasnya, dan juga berdampak buruk bagi sekolah. Jika Anda mengundurkan diri, di mana universitas itu sudah menerima pilihan PTN dan program studi. Memilih paling banyak dua, ini berulang-ulang. Diingatkan dalam satu PTN atau masing-masing satu prodi. Tadi sudah jelaskan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan, termasuk portofolio. Nah, dokumen-dokumen sertifikat itu diunggah jika diminta di universitas pilihan. Program studi bidang seni dan olahraga. Kemudian pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. Setelah itu diumumkan diterima atau ditolak. Nah, di SBMPTN ini bukan berarti ketika Ananda tidak diterima di UTBK sesuai pilihan, nilainya itu tidak digunakan lagi. Tidak. Justru pendaftaran SBMPTN ini dari skor yang didapat, itu bisa digunakan untuk mendaftar jalur mandiri yang dimana skornya masuk dalam kualifikasi PTN yang dituju. Anak kasih contoh, misalnya SNS BMPTN-nya mendaftar di Fakultas Kedokteran UI, tiba-tiba tidak diterima SBMPTN karena nilai passing grade tidak memadai. Kemudian pindah ke e, misalnya IPB misalnya. Nilai UTBK ini bisa digunakan untuk IPB. Ternyata IPB cukup jalur mandirinya melihat nilai dari UTBK. Setelah dilihat bisa masuk, jadi Ananda tidak perlu tes lagi. Jadi itu manfaatnya untuk mendaftar UTBK ini. Karena nilai skornya bisa digunakan untuk mendaftar jalur mandiri. Lanjut. Jadwal UTBK, ini boleh di screenshot abu dan umum 7 Februari sampai 12 Maret itu kita registrasi akun LTMPT. Pendaftaran UTBK dari SBMPTN itu 15 Maret sampai dengan 1 April. Nah, ini kita sudah daftarkan LTMPT, akun LTMPT-nya mudah-mudahan yang poin pertama itu adalah bagian dari tugas sekolah untuk siswa tapi tetap harus mendaftar. Nanti membuat akun masing-masing itu tanggal 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaannya tanggal 12 sampai 18 April, gelombang pertama. Tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei, itu gelombang kedua. Pengumuman hasil seleksinya adalah 14 Juni. Jadi, pas selesai tahun e, ajaran baru, Ananda sudah mengetahui hasil UTBK-nya sudah lulus atau belum e, masuk dalam jalur UTBK. Hari libur nasional ini tidak perlu lanjut, nah ini dirangkum secara keseluruhan boleh di screenshot mungkin abu dan umu, ini rangkuman secara keseluruhan tanggal bulan Desember itu kita diumumkan kuota SNMPTN tanggal 4 Januari kita sudah bisa melaksanakan akun LTMPT kemudian tanggal 10 Januari sampai 12 Februari itu kita pengisian PDSS Februari, pendaftaran 11-26 Februari, itu kita pendaftaran SNMPTN. Nah, jadi, pada bulan Maret, registrasi akun LTMPT, maka pada bulan April, itu pengumuman hasil SNMPTN, itu diumumkan di bulan April, atau tanggal 29 Maret. Kemudian, setelah itu, sudah buka pendaftaran UTBK. Jadi, beruntun ini sebenarnya. Jadi, Ananda itu, aman, jadi tinggal jangan buru-buru jadi setelah ketahui SNMPTN, SNMPTN seperti apa, baru bisa mendaftar ke SBMPTN, kemudian pelaksanaan UTBK-nya itu gelombang satunya 12-18 April kemudian Juninya adalah pengumuman, nah mungkin itu sekilas tentang bagaimana calur masuk PTN abu dan umum sekalian, jadi ada tiga jalur, Anda ingatkan lagi yang pertama adalah SNMPTN. SNMPTN itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu ananda yang masuk peringkat sesuai dengan kuota yang diminta. Yang kedua itu adalah SBMPTN. SBMPTN atau yang disebut dengan UTBK itu seluruh siswa bisa mendaftar SBMPTN. Kalau SBMPTN-nya juga belum beruntung, bisa masuk jalur mandiri jalur mandiri itu cari universitasnya. Jadi mulai dari sekarang Ananda itu sudah mulai mencari, diarahkan untuk mencari universitas, minatnya apa, ingin mengambil jurusan apa, sudah mulai mencari. Dan mencoba untuk mendetailkan. Misalnya pengen eh, kedokteran. Kedokteran itu kedokteran mana misalnya? Fakultas kedokteran misalnya UI di Universitas Indonesia, ngambil fakultas kedokteran. UI itu sekolahnya di mana? tempatnya di mana, letaknya di mana. Sudah mulai kritis menanyakan kepada anak Anda agar apa untuk merangsang anak-anak kita untuk mencari tahu sendiri. Karena begitu mereka kuliah, benar-benar informasi itu mereka yang kreatif sendiri dalam mencari informasi informasi tentang sekolah. Nah, jadi Abu dan Umu tujuan dari sosialisasi ini agar Abu dan Umu bisa memahami Kemudian bisa bekerja sama dengan sekolah untuk mengarahkan ananda, membimbing ananda, mensupport ananda ingin masuk perguruan tinggi yang mana. Tetapi terlepas dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta, ya tentunya semuanya baik. PTN dan PTS itu sama-sama baik. Cuman hanya jalurnya yang berbeda. Jadi Abu dan Umu bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Uh, syukron wa jazakumullahu khairan. Uh, selanjutnya mungkin Anda sampaikan, Anda serahkan kepada moderator, Ustadz Wakil Kurikulum, Ustadz Niftah. Tafadzal Ustadz. Baik Ustadz Anton, syukron wa jazakumullahu khairan atas pemaparan dari beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau paparkan bisa di pahami dan bisa diambil poin-poin uh, mana yang bisa di-save agar bisa dipahami ulang, dibaca ulang dan dimengerti ulang. Baiklah Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta ananda yang berbahagia uh, seluruh kelas 12 SMA Alwil dan Islamic School 1 dan 3. Uh, kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Nah, ini Langsung, saya akan presentasikan tentang pemeringkatan, ya, tentang pemeringkatan siswa selain dari kebijakan LTMPT maupun kebijakan sekolah. Nah, baik izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah, Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai apa yang disampaikan oleh Ustaz Tri Suhartono selaku Kepala SMA Al Wildan Tiga, juga dikarenakan kita SMA Al Wildan Islamic School itu masih bergabung, ya, secara data pokok pendidik dan tenaga kependidikan kita masih satu atau masih satu dapodik kita sebut dengan seperti itu uh, maka dari itu uh, kita sudah rapat bersama ya dengan tim middle management Alwil dan satu dengan Alwil dan tiga untuk membahas tentang masalah pemeringkatan siswa ini baik uh, saya ulas kembali sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tri Suhartono tadi bahwa uh, untuk bisa mendaftarkan diri ya di SNMPTN tahun 2021 nanti, maka ada persyaratan sekolah. Nah, persyaratan sekolah ini sudah ditentukan dari LTMPT. Nah, antara lain adalah sekolah tersebut harus memiliki akreditasi A. Nah, Alhamdulillah SMA dan kita itu sudah berakreditasi A dengan nilai yang Kemload ya 95. Maka dari itu pihak LTMPTE memberikan 40 persen, ya 40 persen dari total seluruh siswa. Ya, baik. Nah, maka pembicaraan tentang 40 persen ini sudah kita rapatkan bersama di internal sekolah. Kemudian Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita memiliki tiga dasar pemeringkatan, ya, tiga dasar pemeringkatan. Yaitu yang pertama, kita mengambil dari nilai rapot. Mengambil dari nilai rapot Ananda sejak dia kelas 10 semester pertama ya, sampai dengan dia kelas 12 semester kelima. Jadi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 itu yang menjadi patokan awal ya. Patokan utama bagi sekolah untuk memberikan peringkat kepada Ananda. Kemudian yang kedua adalah prestasi kejuaraan. Tadi sudah diulas sedikit oleh Ustadz Anton bahwa prestasi kejuaraan ini ditentukan oleh PTN masing-masing. Nah, nanti kita juga akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, dasar pemeringkatan kita adalah siswa tersebut harus memiliki minat untuk mengikuti seleksi jalur SNMPTN ini. Ya. Karena ini sangat krusial juga. Ya. Baik, kita lihat yang berikutnya tentang pemeringkatan nilai mapel. Nilai-nilai mapel yang harus ada di dalam pemeringkatan itu antara lain ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi untuk yang jurusan IPA, kemudian sosiologi untuk yang jurusan IPS, kimia yang jurusan IPA, ekonomi jurusan IPS, fisika yang jurusan IPA, geografi yang jurusan IPS, dan Matematika, nah, keenam, mapel ini harus ada di dalam rekapitulasi dari pemeringkatan ini. Maka dari itu, kami tegaskan ulang bahwa nilai itu sangat urgent. Ya, nilai itu sangat urgent. Maka dari itu, kita bersama pihak sekolah dan pihak orang tua memberikan motivasi belajar siswa agar selalu ditingkatkan dan ditingkatkan seperti itu Nah untuk pemeringkatan nilai mapel ini maka grafiknya harus menaik ya grafiknya harus menaik Abu dan umu. Nah, contoh katakan pemerolehan eh, matematika kelas 10 semester 1 Ananda mendapatkan 85 misalkan nah, nanti semester 2 paling tidak naik walaupun 0, ya terus sampai dengan semester Lima. Idealnya seperti itu ya, idealnya seperti itu. Begitu juga dengan mapel-mapel yang lain. Diharapkan anda, anda selalu termotivasi terus untuk belajar, belajar, belajar sehingga tingkat prestasi untuk nilai selalu menaik. Kemudian yang kedua adalah jalur kejuaraan. Nah, jalur kejuaraan ini memang ditentukan oleh PTN masing-masing, nah ini kami hanya tampilkan contoh saja. Contoh UGM itu ada yang namanya PBUTM. PBUTM itu adalah eh, penelusuran bibit unggul tidak mampu. Nah, ini bagi siswa yang tergolong tidak mampu, pastinya ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku di sana. Nah, boleh mengambil jalur prestasi ini. Ada juga IPB. IPB menamakan diri dengan PIN. PIN ini adalah prestasi internasional dan nasional. Nah, jadi bagi ananda yang memang punya prestasi baik nasional maupun internasional, maka sertifikat tersebut disimpan dengan baik. Nah, ini juga bisa digunakan ketika ananda ingin mengambil jalur prestasi. Kemudian, yang berikutnya seperti Undip, ya, Undip di situ ada yang namanya SBUP, ya, SBUP, yaitu seleksi bibit unggul berprestasi. Nah, namanya macam-macam, ya, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh PTN masing-masing. Ada juga UNJ, UNJ di sana ada yang namanya JP. JP itu adalah jalur <tuh> prestasi. Nah, salah satu yang disajikan atau diberikan oleh UNJ ini adalah manakala Ananda bisa memiliki sertifikat hafiz Quran. Ya, di UNJ bisa di sini. Hafiz Quran minimal 15 juz. Ya, maka silahkan bisa masuk ke UNJ. Juga di UNES, ya, UNES Semarang. Ada yang namanya JP juga. Di sini juga memberikan kesempatan bagi para hafizoh, para hafiz ya yang memiliki kemampuan hafalan ini bisa mengambil UNES juga ya, minimal 20 juz, minimal 20 juz. Kemudian, kemudian juga ada UNHAS ya, ada UNHAS. Dan sebenarnya masih banyak masih banyak lagi PTN-PTN yang memberikan peluang dari jalur prestasi ini. Baik, dan beberapa yang kami sajikan hanya sekedar sampel saja. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut kita telisik pada bagaimana kuota di internal SMA Al sendiri. Tadi sudah saya katakan bahwa data pokok tenaga pendidik dan pendidik serta peserta didik kita SMA itu masih bergabung ya. Jadi maka SMA Alwildan memberikan kebijakan yang pertama adalah 50-50. Alwildan 1 50 persen, Alwildan 3 50 persen. Nah, ini untuk masing-masing jurusan, baik IPA, Saintek maupun IPS Soshum. Dari 40 persen yang diberikan oleh LTMPT, maka Alwildan Islamic School mendapatkan 20 siswa ya 20 siswa yang jurusan IPA dan 16 yang jurusan IPS maka dari itu kita bagi bersama dari AlWildan 1 10 siswa dan Alwildan 3 10 siswa untuk yang jurusan IPA Kemudian yang IPS 8 siswa dari AlWildan 1 dan 8 siswa dari AlWildan 3. Nah, itu sudah kita sepakati bersama dan nanti masing-masing SMA cabang ya, baik alul dan 1 maupun alul dan 3 sedang mengolah ya, sedang mengolah atas kebijakan ini. Siapa siapa ananda yang memiliki peringkat 10 besar dari jurusan IPA dan 8 besar dari jurusan IPS. Baik, Abu dan Umu yang dirahmati Allah, Uh, mungkin hanya itu ya, untuk pemeringkatan. Jadi, uh, cukup singkat, mudah-mudahan bisa dipahami bersama, dan kebijakan dari internal sekolah uh, sudah deal dan tidak bisa diganggu gugat lagi, baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, marilah kita berikan kesempatan kepada Abu dan Umu untuk melambaikan tangannya, ya, untuk memberikan pertanyaan. Tuk tulis komentar juga Baik, boleh ditulis di komentar, Om. Oh. Biar tidak kredit. Baik dari kami, ana anak dan Ustadz Tri Suhartono. Sangat berterima kasih atas atensi dan kehadiran dari Abu dan Umu semuanya untuk acara pada hari ini. Dan silahkan bagi yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan atau tulis di kolom chat. Eh? nanti admin akan memberikan uh, tanda ya atau sign untuk bisa ditunjuk bagi siapa yang akan bertanya. Ya, udah mulai ada pertanyaan Ustadz. Iya. Ustaz Afan, apakah nilai kreditasi A 40% itu dari Ikhwan dan Akhwat sudah terjawab ya? Tadi Ustaz Miftah sudah menjelaskan bahwasanya 40% itu dari total jumlah siswa kita. Yaitu 20 IPA dengan, eh, kuota yang masuk ya, 20 IPA dengan 16 IPS. Jadi bagiannya adalah 10 ikhwan dan 10 akhwat, 8 ikhwan dan 8 akhwat untuk jurusan IPS. Kemudian pertanyaan kedua, Afan Ustadz nilai untuk SNMPTN apakah berlaku untuk siswa pindahan? Berlaku. Jadi siswa pindahan itu kan ada rapotnya, jadi rapot di sekolah sebelumnya boleh ditanyakan. Nah, boleh didaftarkan. Jadi walaupun tidak satu sekolah, masih bisa mendaftarkan. Asal, seperti yang Anda jelaskan tadi, asal mata pelajarannya sesuai dengan yang disyaratkan. Artinya melengkap. Jadi ada kalau IPS, ada geografi, ada ekonomi, sosiologi, Kemudian bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia. Kemudian kalau IPA bedanya ada biologi, kimia, fisika. Lanjut, besar apakah ini. kita jika sudah diterima UTBK? Apakah masih bisa ikut tes mandiri? Kalau UTBK, eh, kalau tes mandiri, belum ada info ya cuman cuman begini jadi di PTN itu pengalaman kita dia cukup kritis abu dan umu jadi kalau Ananda itu sudah masuk ke universitas tersebut lalu tidak diambil itu kalau yang ada hubungannya dengan sekolah itu biasanya sekolah kita di blacklist itu yang kita takutkan yeah. artinya sekolah kita tidak komit siswanya jadi betul-betul harapannya mohon bantuan sekali dengan Abu dan Umu agar selamat semua. Kalau sudah menentukan pilihan, tentukanlah pilihan universitas yang paling dulu ingin dicapai. Setelah itu baru pilihan kedua, pilihan ketiga, begitu. Uh, kemudian, Ustaz umu. umu Muhammad dari Umum Muhammad. Apa Ustaz untuk pendaftaran ke Madinah UIM apakah bisa difasilitasi? Kalau dari UIM kita tetap akan informasikan jika memang itu dibutuhkan data dari sekolah. Contoh, misalnya kemarin ada siswa kita yang butuh rekomendasi para masyaih. Nah, ini kita bisa buatkan sertifikat dalam bahasa Arab semua kita buatkan bahwasanya Ananda direkomendasikan untuk masuk ke UIN. Tentu Abu dan Umu sekolah Al Wildan sekolah kita mensupport penuh jika Ananda ingin masuk ke perguruan tinggi manapun termasuk UIN. Contoh kemarin ada yang mendaftar ke kemana Ustaz lupa ke Mesir ya ke Mesir. Ternyata begitu kita kontak kita dapat kuota Makanya, kemarin ada siswa kita yang mendaftar ke Mesir. Kalau tidak salah, dan alhamdulillah itu disupport penuh dari sekolah. Jadi, insya Allah, kalau ada informasi yang penting begini: abu dan umu kita tidak berfokus ke satu informasi saja, artinya tidak fokus ke abu dan umu, tidak fokus juga ke sekolah. Tapi kita saling bertukar informasi. Siapa tahu sekolah ada informasi tentang universitas, kami akan share walaupun grup kita itu nanti sudah lulus, itu jadi grup alumni, tidak dihapus. Alumni juga kita akan terus informasi terkait universitas. Kemudian kalau Abu dan Umum punya informasi, bisa hmm. juga bantu di-share ke grup atau ke wali kelas. Nanti wali kelas mungkin bisa menyiarkan kepada yang lain. Jadi kita saling uh, memberikan informasi. Baik, lanjut. Afan Ustadz mengingat waktu terdekat terdekat apakah jadi ada pemantapan buat SBMPTN kalau mm -hmm. ada kapan dan jadi. gimana teknisnya? Mm -hmm. nah, Saat ini kita mungkin bisa jawab. Kalau secara internal itu mm -hmm. sekolah sudah memberikan istilahnya kalau kita mm -hmm. tuh pengayaan ya pengayaan walaupun waktunya memang masih sedikit mm -hmm. sekali. Ah di situ di momen pengayaan itu yang dilaksanakan setiap setelah habis zuhur ya. Nah, itu didalami materi-materi bagaimana ke perguruan tinggi seperti itu. Dan kami sudah uh, mengkoordinasikan dengan guru-guru mapel yang mengajar pengayaan uh, untuk fokus pada hal tersebut. Baik, tambahan sedikit uh, jadi kemarin itu kita terfikir karena memang kan untuk pengayaan ini itu di luar dari jam uh, KBM normal. Sehingga sekolah memutuskan untuk tahun ini, hanya tahun ini saja sebenarnya. Tahun-tahun sebelumnya kita tetap optimis uh, pengayaan tuh masih ada. Mm -hmm. Cuman karena terkait biaya dan lain-lain, maka sekolah mengambil kebijakan untuk uh, tidak mewajibkan, tidak mewajibkan siswa, tapi kalau memang ada request dari orang tua, mm -hmm. mungkin bisa kita fasilitasi. Tetapi kemarin waktu kita ingin lakukan itu, ternyata ada kabar dari pemerintah surat keluar, bukan kabar lagi surat dikeluarkan untuk sekolah. Mm -hmm. Kita tidak boleh melaksanakan KBM tatap muka. Tata Jadi berat. Kalau kita berani melanggar, kita siap diberikan uh, panismen atau sanksi mm -hmm. dari mm -hmm. gubernur sehingga. Berat kita untuk mengambil keputusan, keputusan itu, nah, itu yaitu kendala terbesar kita. Tetapi nanti, kalau misalnya Abu dan Umu ingin eh uh, mengikuti pendalaman materi, ya tentunya dengan diskusi dengan kurikulum, nanti uh, dengan cara online, insya Allah kita bisa fasilitasi. Tapi biasanya di hari Sabtu. Nah, dan ini juga kita minta kesediaan dari guru-guru. Nanti ya, kita pecahkan sama-sama gimana kira-kira teknisnya. Kalau banyak peminatnya, insya Allah tetap akan dilaksanakan. Tapi seperti yang saat minta tadi disampaikan, sekarang ini KBM kita sudah tidak lagi berfokus ke ujian nasional, tapi sudah mulai fokusnya ke persiapan PTN, persiapan masuk PTN. Jadi ananda disupport terus untuk itu. Lanjut. Avon untuk kota masuk PTN tadi, ada 20% untuk SNMPTN, 30% untuk SBMPTN, dan 40% untuk jalur mandiri. Nah, yang 10%-nya melalui jalur apa ya? Jadi gini, Abu. Jadi ketetapan ini, ini ada minimum maksimum. Tapi rings bicaranya. Jadi di sini hanya ring saja yang ditentukan ada LTMPT. Bisa saja misalnya PTN-nya dari SNMPTN 20%. Atau juga 10% ini biasanya kebijakan dari universitas. Misal contoh, seperti ada beberapa universitas yang di daerah, itu harus meluluskan siswa putra daerah. Nah, itu kan kewajiban dari PT masing-masing. Jadi ada minimum maksimum. Yang mandiri tadi sebenarnya maksimumnya bisa sampai 50%. Iya. Jadi memang mandiri ini cukup banyak cukup banyak karena kebijakan dari PTN masing-masing. Lanjut, Ustadz mohon dijelaskan lagi masalah zonasi, zonasi sekolah. sekolah. Nah, silakan Ustadz Mita <laughs> Zonasi sekolah. <laughs> Sementara belum ada informasi. Belum ada zonasi. Ya? Ya, ya, ya. Jangan betul, khawatir betul. Abu dan Zonasi yang dimaksud sini mungkin yang tadi itu. Yang so. tadi, yang daerah Banten. Jadi gini, kalau kita masuk SNMPTN, milihnya dua dua prodi maksimal boleh dua universitas atau boleh universitas yang lain tetapi kalau universitas yang lain itu harus satu universitasnya itu berada di wilayah provinsi sekolah kita nah sekolah kita ini provinsinya Banten jadi artinya kita harus mencari satu universitasnya di universitas Banten, Banten. gitu lanjut Afan bagaimana untuk ananda kami yang ingin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi di luar negeri apakah ada sosialisasi tersendiri untuk hal ini dari mana jika ananda kami mengikuti dua step untuk kuliah mengikuti tes untuk kuliah di luar negeri dan mengikuti UTBK kemudian lulus kedua-duanya masya, masya Allah ini yang diimpikan ya. dan ananda memilih kuliah ke luar negeri apakah akan berefek Blacklist. blacklist juga bagi sekolah karena mengundurkan Eight. diri dari kelulusan UTBK. Ya sebenarnya begini, kalau UT, kalau yang sangat berefek sekali itu di SNMPTN, UTBK ini hanya semacam list, listnya saja nih. Jadi, tahun ini berapa yang mundurkan diri, tahun berapa yang mundurkan diri. Jadi kalau banyak khususnya kita ya mau tidak mau bisa saja kita dapat uh, list buruk dari ya, betul. Universitas pilihan tersebut betul. tapi kalau di sini memang Ananda ingin mendaftar ke Universitas luar negeri juga kemudian UTBk juga ya boleh tidak masalah pilih yang terbaik Nah kita support cuman kalau sudah dipastikan Universitas luar negerinya sudah lulus, lalu belum mendaftar UTBK berharapnya jangan pilih UTBK ya, karena <laughs> <laughs> sayang gue tanya <laughs> yeah. ini case-nya kecuali kalau dua-duanya belum ada pengumuman betul, betul, betul. wajar kita kan ingin mencari peluang yang diterima mudah-mudahan jangka waktunya itu berbeda ya, ya, ya berharap jadi sekali mana duluan berbeda. yang memberikan pengumuman betul, nah, itu yang sebaiknya diambil ah. tapi kami support kalau misalnya harus ada dua pilihan berat itu Ya pilihlah yang terbaik. Tapi betul. SNMPTN tidak bisa. Jadi umum wajib diambil. Wajib diambil. Nah ini sebaiknya khusus yang SNMPTN ini dikorbankan saja, karena masih ada jalur UTBK dan jalur mandiri. Nah UTBK ini betul, betul. yang SNMPTN, hmm. uh, kalau misalnya dinyatakan lulus, tapi sudah ada rencana keluar negeri segera kabarkan kurikulum, Betul. siapa tahu bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Iya, maka tadi itu, Ustaz, tadi saya tambahkan bahwa yang ingin mengambil SNMPTN itu nanti kami bertanya atau menegaskan ulang kepada Ananda apakah benar-benar berminat, gitu. Nah, jadi kalau tidak berminat, maka kita akan mengalihkan kepada Ananda yang lain. Seperti itu, dan juga anak baru ingat, kita ada surat perjanjian tertulis kepada orang tua tentang pengambilan ini. Ya? Iya, jika mengambil SNMPTN, jika dinyatakan lulus, maka wajib mengambil universitas tersebut. Betul, hal ini nanti akan dikoordinasikan Betul. dengan BK, ya. Nanti BK akan uh, mengurus tentang surat perjanjian nah. ini. Jadi betul-betul kalau yang SNMPT ini dipikirkan abu dan umu, jangan sampai mengambil, tapi ternyata begitu lulus tidak diambil. Tidak diambil. Sayang soalnya. Baik. Ini langsung di blacklist sekolah kita. Lanjut. Lanjut. Mohon diperjelas sekali lagi yang dimaksud dengan UTBK. Nah, Ustaz Anton. UTBK. Ya, sekali lagi. Jadi UTBK itu itu sebenarnya adalah bagian dari program SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Jadi, pemerintah itu melalui lembaga LTMPT dia itu memberikan uh, regulasi untuk masuk perguruan tinggi. Kalau biasanya kan itu diberikan wewenang untuk universitas masing-masing. Tapi di sini diatur jadi 20% itu jumlah siswanya itu dimasukkan ke melalui SNMPTN. Kemudian ada 40% melalui jalur SBMPTN atau UTBK. Kemudian mandiri itu diberikan kuota 40 sampai 50%. Jadi enggak semua dari universitas masing-masing. Nah, UTBK ini itu adalah ujian tertulis berbasis komputer. Jadi kalau Ananda ini pengen daftar ke Unpad misalnya, misalnya sebuah jajaran atau pengen daftar ke UI misalnya. Nah, dia harus mendaftarkan di UTBK dulu dengan laman LTMPT yang sudah kita buat. Jadi Ananda daftar UTBK, memilih jurusan apa, prodi apa, kemudian fakultas apa, universitas apa. Nah, itu diujikan. Ini tanpa diseleksi oleh sekolah. Jadi seluruh siswa berhak untuk mendaftar UTPK. Iya. Baik. Ya. Dari Abu Wafiko Fadila ya, Bismillah, Affan Ustad, apakah dalam sistem SNPTN, SNMPTN ada skala prioritas? Misalnya perguruan tinggi yang dalam satu provinsi menjadi pilihan kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dalam sistem SNMPTN ada skala prioritas? Misalnya perguruan tinggi yang dalam satu provinsi menjadi pilihan kedua. Apa nih maksudnya? Anda belum paham? Belum bisa Ada dipaham, skala ya? prioritas misalnya PT perguruan tinggi yang dalam satu provinsi menjadi pilihan kedua. Oh maksudnya yang satu provinsinya itu pilihan kedua, bukan pilihan satu. Ya nah, boleh. Tidak ada prioritas. Jadi pilihan itu... Uh, misalnya, Abu pengen memilih target utamanya fakultas kedokteran UI. Misalnya, itu kan beda provinsi dengan kita. Hmm. Nah, pilihan keduanya, misalnya yang di Banten, di ya. Banten hmm. harus ya karena harus satu provinsi. Hmm. Tapi, kalau misalnya di passing grade, itu yang dipilih duluan, itu yang pilihan pertama. Kalau lulus nah kalau misalnya tidak masuk ke passing grade maka dialihkan ke Ptn yang kedua gitu baik berikutnya Mudah dari gitu. Abu Al Yafi dari Abu Al Yafi Afan Universitas Manaka yang Timur Tengah yang kerjasama dengan Alwildan dan apakah bisa memberikan surat rekomendasi sekolah untuk Universitas Timur Tengah? Syukron kerjasama-kerjasama kerjasama. tengah nah, kalau kerjasama Timur Tengah kalau kemarin itu kita sudah masuknya ke Universitas ya. Mesir, ya. Mesir kemarin dari tahun kemarin tapi kita baru kerjasamanya sifatnya merekomendasikan siswa jadi tetap dites tapi kalau yang di Sudan nah Universitas di Sudan itu kita dapatnya kuota tapi sementara itu sedang di-stop karena pandemi betul, abu dan betul. umum. Jadi sementara kita belum bisa dapat kembali. Gitu. Baik. Uh, Mudah-mudahan bisa menjawab ya abu. Kemudian dari abu Zaki, keaktifan guru BK lebih maksimal lagi. Hmm. Nah, ini masukan ya untuk Setan, kami. Nah, apa yang dilakukan sekolah seperti hmm. untuk peningkatan indeks sekolah? Oke okay. okay, baik nah, ini sifatnya bukan pertanyaan hmm. ya tapi Masukkan. masukan bagi Insya Allah. sekolah Insyaallah Insya Abu Zaki Syakir. Ya, Syukran, Abu Zaki, Insya ya, Allah Zaki. kita bisa uh, melakukan hal itu hmm. dengan sebaik-baiknya dari Abu Raihan tapi sebelumnya Ana ya, tambahkan dikit guru BK kita sekarang ini sudah mulai optimal Abu dan Umum artinya Betul. sebelumnya memang tetap ada BK tapi waktu untuk Masa -masa sekarang masa dan ke depan ini ya nah, ini sudah difokuskan untuk kelas 12 lebih konsen lagi lebih konsen bahkan ada jadwalnya jadi nanti hmm. tinggal hubungi saja BK masing-masing kalau di aludan 3 ada Ustadz Okta hmm. uh, kemarin anak-anak sudah ada. tahu semua sudah tahu nomor kontaknya kemudian kalau di dan 1 ada Ustazah Janatinisa Ustazah Janatinisa nah, jadi tinggal di kontak saja syukron Abu masukannya masya Allah baik lanjut kembali dari Abu Syafa ya apa ini empa empanak anak Ana. oh anak empat anak anak sudah lulus lajnah al abur juz satu sampai dengan sembilan dua bulan yang lalu Dua bulan yang lalu 10 sampai dengan 12. Nah, nampaknya ijazahnya belum seragam modelnya. Bagaimana juga disamakan bentuknya agar apabila digunakan tidak menjadi pertanyaan dari PTN? Oke, Baik, nah, insya Allah nanti uh, kami follow up ya Abu ya tentang model seragam dari sertifikat lajnah tersebut. Baik, syukron ini hanya sekedar masukan ya, ya, Ustaz, ya? Benar, nah, bagus. bukan pertanyaan. Tapi alhamdulillah ini sangat uh, berarti dan bermanfaat bagi kita. Baik, dari Zahra Zulaikha, afan Ustadz untuk jalur SNMPTN kan bisa mengajukan sertifikat Hafiz dan Sanat Al-Qur'an ya. PTN mana saja yang mensyaratkan sertifikat tersebut jika ambil soshum? Tadi sudah disampaikan sedikit ya bahwa Uh, seperti UNJ, UNES, itu bisa menggunakan jalur kejuaraan atau prestasi seperti sertifikat hafiz ini. Uh, UNJ minimal 15, UNES minimal 20, nah, itu sudah di, kami sampaikan. Nah, Mudah-mudahan bisa menjawab Nah, tapi ini tambahan. tambahan. Abu dan Umu, eh, seperti yang Anda sampaikan tadi, barangkali, boleh juga mencari tahu universitas-universitas yang memang betul, membuka betul. itu. Karena terkadang sekolah tidak 100% mengetahui semua universitas. Betul, karena punya betul. kebijakan masing-masing. Iya. Kalau misalnya ada informasi, seperti tahun lalu, banyak sekali eh, orang tua yang Ustaz ini ada program eh, apa namanya, Tafiz Quran, bisa masuk PTN, di-share ke kita. Dan kita share lagi ke orang tua. Oh, nah. tua. Jadi, Betul. Uh, itu juga penting, Abu dan Ummu. Nah. Insya Allah, nanti setiap informasi yang masuk ke sekolah, kami langsung share ke orang tua untuk ditindaklanjuti. Baik, uh, berikutnya dari Nuhasifah, ya, dari Nuhasifah. Uh, Afan, uh, di <tuh> atasnya ada Ummu ya. Afan Ustadz, anak-anak, apakah sudah disosialisasi jurusan apa saja di Universitas Banten? Lalu, kapan rencana untuk sosialisasi universitas PTN lain? Ini, kalau PTN itu tidak disosialisasikan, iya. jadi Ananda diarahkan untuk mencari sendiri nah, karena banyak ratusan, ya? Ya, banyak sekali universitas Abu dan Umum. Tapi, kalau untuk di Banten itu yang bisa menjadi pilihan itu ya hanya Universitas tertayasa Itu pun untuk pilihan kedua sebenarnya. Dan untuk SNMPTN. Jadi kalau SBMPTN, ya nanti kalau ada update terbaru kita akan sampaikan. Tapi lagi-lagi ini butuh keaktifan dari Ananda sendiri untuk mencari universitas mana saja yang prima, kemudian universitas apa saja, lulusan apa saja. Nah, dengan berdiskusi dengan guru BK nah guru BK nanti akan mengarahkan universitas mana ya tentunya guru BK juga punya sudah punya rekapan beberapa yang menjadi rekomendasi tapi lagi-lagi mm. tidak 100% datanya iya, betul. karena kan terkait pengetahuan yang cukup banyak mm -mm. universitas yang punya variatif jadi masing-masing anak anda aktif sendiri untuk mencari kita akan support tentunya kalau misalnya Ustadz ini universitas butuh Uh, nilai tafis, misalnya, butuh sertifikat betul, tafis ya. yang sesuai standar ini kita buatkan. Nah, kita Intinya bisa jadi fasilitator, kita ya? fasilitasi. Baik. Karena untuk ke apa namanya, kebaikan Ananda, untuk masuk bulan tinggi akan kita support. Nah, support. 100%. persen betul, betul, betul begitu. Baik Abu dan Umu, berikut dari Nuhashifa, ya bagaimana status NISN yang setelah dicek online tidak aktif? Apa masalah? masalahnya ya? Ah. Apa oke? Okay. Yang tidak aktif, kemarin kita sudah konfirmasi sebenarnya NISN-nya sudah sesuai apa belum, dicek lagi. Takutnya ada salah angka. Nah kalau memang sudah ada, ini sedang kita perbaiki. Tinggal menghubungi wali kelas masing-masing hmm. untuk menginput nama Ananda kalau memang di mata kita terlewatkan misalnya. Bisa saja kita sudah merasa data kita sudah lengkap, ternyata Ananda melihat oh, ada yang salah dari nama masing-masing. Jadi butuh juga dicek dari Ananda. Tapi pertanyaannya bagaimana, Ustadz, kalau yang tidak aktif? Itu sedang diproses. Karena kemarin dari pihak LTMPT ini sedang sinkronisasi data seluruh Indonesia. Sehingga ya. ada beberapa yang tertukar, ada yang salah jurusan. Padahal kita sudah seharusnya sudah benar. Tapi lagi-lagi butuh laporan dari abu dan umu. Kalau ada kesalahan, langsung lapor ke wali kelas. Nanti Betul. wali kelas ya. akan melaporkan ke tim BK atau uh, kepala sekolah. Baik, sebagai tambahan saja, Umu dan Abu bahwa operator Dapodik kami selalu aktif mengecek dan membetulkan mana-mana yang masih invalid, ya, seperti itu. Jadi, insya Allah kami juga minta dukungan untuk bisa bersabar agar semuanya bisa selesai, dan proses sinkronisasi itu pada masa sekarang memang sangat berebutan, ya, sangat berebutan. Jadi, ketika siang itu kita hampir tidak bisa sinkron. Nah, paling tidak mengambil waktu malam. Maka dari itu kita harus uh, bisa diberi kesempatan yang lebih ya untuk mengkonsentrasikan diri tentang hal ini. Baik-baik. Untuk uh, Umum Naila, ya, um, untuk Umu Naila, pilihan jurusan SMPTN dan SBMPTN harus dua jurusan kah? Misal, anak hanya mau satu saja. Hanya mau satu Tidak saja. Apa -apa. Oke, nggak apa-apa ya. <laughs> Tidak apa-apa. ya kemudian lokasi ujian masuk SBMPTN ditemukan lokasi sekolah atau lokasi KTP. Hmm. gitu. Berarti antara domisili dengan KTP-nya berbeda. Berat jawabannya. Berat. <laughs> kita harus baca ya, lagi, kita belum Kalau SNMPTN yaitu ya. melalui jalur sekolah apa wilayah sekolah. Bukan KTP, walaupun KTP-nya luar kota, tapi sekolahnya duluan tetap yes. di Banten. Tapi kalau SBMPTN itu sepertinya tidak ditentukan oleh daerah biasanya, sepertinya ya. Berarti bebas ya. Bebas. Tapi kalau pertanyaan umum tadi cuma satu ya, udah nggak perlu dipikirin. Keluar kota manapun bisa. Bisa. Ya. Jadi... Nanti Insya Allah kita coba kalau memang ada pilihan dua. Kita akan infokan kalau ada info terbaru dari SBN atau mungkin barangkali Ana dan Ustadz Mifta terlewatkan bacanya gitu yeah. dari buku pedoman. Yeah. Tapi insya Allah, sepengetahuan kita demikian, abu dan umum, nah, dengan kata lain, SBMPTN itu sepertinya lebih fleksibel ya tentang daerah yeah, ya, daripada SMPTN. Lah. Nah, baik, uh, Sam, some... ada lagi? Hmm, mana ya? Oh ya. <tuh> Dari Abu Zaki Shakir kembali ya tanya Ustad, data akun LTMPT siswa anak saya ada yang salah jurusan seharusnya IPA hmm. tapi di situ tertulis IPS kapan kira-kira diperbaiki? Ya, ini yang tadi anda sampaikan ada yang ternyata IPA. Jadi PS yes, gitu. ya. Sudah diproses, Abu Danumu. Ini yang Cuman dimaksud itu... dengan invalid tadi. Ya, yeah, <laughs> yang invalid tadi. Anda sudah jelaskan. Invalid. Ini sudah diproses dari kitanya. Sudah diproses insya Allah. Sudah di apa namanya? Tindak lanjuti. Sudah di apa istilahnya sudah dikirim uh, permasalahannya kemudian sudah kita perbaiki tapi menunggu approval dan sinkronisasi Jadi, dari ya. FMPT. Syukron uh, Abu Zaki. Abu Zaki Syakir dikuatkan kembali. Ada lagi saat baik ada lagi Abu Asad ah, lagi muncul. Dari Abu Wildan. Sama dengan Al Wildan. Afwan, apakah ada sosialisasi dari sekolah untuk siswa yang berminat ke kedinasan? Kedinasan apa nih? Maksudnya kedinasan maksudnya pemerintah ya? Universitas kedinasan. Atau, atau yang ada universitas yang... Oh lulus jadi PNS. Uh, ikatan dinas ah, Ikatan dinas, tak? ya. Kalau sementara belum ada. Belum ada, ya. Belum ada, tapi kalau ada informasi tentang universitas kedinasan, segera kami sampaikan. Segera kami sampaikan, tapi kalau secara khusus untuk disosialisasikan, karena kalau kedinasan itu memang sangat menutup, tidak ada istilah kerjasama sekolah, nggak ada. Misalnya, stan, stan itu nggak pernah melakukan kerjasama ke sekolah, atau stis, tidak pernah sekolah tinggi ilmu statistik, walaupun kedinasan, dia betul, tidak. Betul. Tidak mau menjalin kerjasama sekolah, cuman hanya informasi. Mereka punya rule sendiri, ya, punya rule sendiri, ini. punya sendiri. Nah, begitu. Tapi kalau sekolah, intinya mensupport. Kalau misalnya Ananda membutuhkan data yang berkaitan sekolah, boleh Boleh. Ya, langsung hubungi. Kan langsung hubungi, baik. Ada lagi, ya, Ibu umum, masya Allah. Aktif ya. Cukup ya. Abu dan Umu Baik. pertanyaannya Baik. sangat aktif sekali. Baik Abu dan Umu syukron wajah syakumullahu khairan atas segala pertanyaan, masukan, dan atensi kehadiran dan sebagainya ya pada hari ini. Sehingga uh, pada hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik jika ada pertanyaan yang mungkin akan disampaikan lagi hmm. boleh uh, Japri ya bisa Ustadz. Anton, bisa Ustadz Fandi, atau yang lainnya yang memang punya kompetensi di sana. Baik, Abu dan Umu, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, Ana dan Ustadz Anton di pagi hari ini untuk Abu dan Umu bisa bermanfaat untuk Abu dan Umu, juga untuk Ananda semua. Baik, marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, Alhamdulillah subhanakallahumma ila wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Dari saya pribadi saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang menyinggung dari Abu Umu dan kesalahan itu pastinya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, as a